Kendaraan Nissan Grand Livina nopol H9455GE terlibat tabrakan dengan sepeda motor Honda Beat. Tabrakan antara Honda Beat nopol DK6482AAR dan mobil Nissan Grand Livina ini terjadi di Jalan Raya Kalibaru. Kunit Gakum Satlantas Polresta Banyuwangi, Ibda Wahid Hasyim mengatakan, TKP tabrakan ini di timur toko modern Basmala, masuk Dusun Kerajaan, Desa Kajar Harjo, Kecamatan Kalibaru. Kendaraan Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik itu saat kejadian dikemudikan oleh Muhammad Robit Alaikal, berusia 27 tahun, warga Desa Kedung Gebang, Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi. Sedangkan sepeda motor Honda Beat warna kuning hitam yang terlibat tabrakan dengan Grand Livina dikendarai oleh Syahid Ali, 25 tahun, warga Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru. Ibda Wahid Hasyim menjelaskan, musibah terjadi sewaktu mobil Nissan Grand Livina melaju dari arah timur dengan kecepatan tinggi. Di TKP, mobil itu berpapasan dengan Honda Beat yang melaju berlawan arah, juga dengan kecepatan tinggi. Para korban yang mengalami luka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bakti Husada Kerikilan Glenmore untuk penanganan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dua kendaraan yang terlibat tabrakan telah diamankan aparat. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.